Perang Khandaq. Perang ini dinamai Perang Khandaq karena adanya parit yang digali oleh umat Islam dalam upaya melindungi kota Madinah. Kata Khandaq yang dipakai dalam bahasa Arab berasal dari bahasa Persia Khandaq yang berarti itu yang telah digali. Meskipun sudah hijrah ke Madinah, namun Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya masih terus mendapatkan tekanan dari kaum Quraisy Mekah. Setelah pertempuran di Badar dan Uhud, kali ini pasukan Muslim harus menghadapi kekuatan koalisi Quraisy dan Yahudi Bani Nadir. Sebanyak 10.000 pasukan koalisi bergerak mengepung Madinah. Perang Khandaq ini diawali ketika Yahudi Bani Nadir mengkhianati perjanjian dengan Nabi Muhammad. Bani Nadir yang tinggal di Madinah itu melanggar kesepakatan yang telah disetujui dalam Piagam Madinah. Piagam Madinah adalah sebuah konstitusi yang dibuat oleh Nabi Muhammad dan para pemimpin Madinah pada tahun pertama Hijriah. Madinah merupakan contoh sebuah kota heterogen. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya, Madinah dihuni oleh penduduk asli, yaitu kaum Ansor yang berasal dari suku Aus dan suku Khazraj, orang-orang Yahudi, serta sedikit dari orang-orang dari Afrika, Bizantium, dan Persia. Pada masa-masa tersebut, Madinah dilanda peperangan antara suku Aus dan suku Khazraj yang telah berlangsung selama ratusan tahun dan melibatkan beberapa klan Yahudi Madinah. Peperangan baru berhenti setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah dengan mendamaikan antara suku Aus dan suku Khazraj. Piagam Madinah yang dirumuskan bersama semua pemimpin suku atau klan di Madinah dan sekitarnya memuat perjanjian perdamaian, hukum, sekaligus kerjasama pertahanan. Semua aliran religi yang ada di Madinah memiliki kebebasan dalam menjalankan ibadahnya. Namun pada suatu saat, Bani Nadir, salah satu klan Yahudi Madinah, melanggar Piagam Madinah, yaitu dengan melakukan upaya pembunuhan terhadap Nabi Muhammad. Upaya pembunuhan tersebut gagal karena Nabi Muhammad sudah terlebih dahulu mendapatkan peringatan dari Malaikat Jibril. Nabi Muhammad kemudian memutuskan untuk mengusir Bani Nadir dari Madinah. Bani Nadir menolak pergi dari Madinah dan mempersiapkan perang karena mendapatkan dukungan dari klan Yahudi lainnya, yaitu Bani Quraizah dan Ghatafan. Dipimpin oleh Ali bin Abu Thalib, pasukan Muslim mengepung perkampungan Bani Nadir yang menempati sebuah wilayah yang berjarak sekitar 3 km jauhnya dari pusat kota Madinah. Bantuannya dijanjikan oleh Bani Quraizah dan Ghatafan ternyata tidak kunjung datang. Bani Nadir pun putus asa sehingga menyerah dan pergi dari Madinah. Terusirnya Bani Nadir dari Madinah ternyata menyisakan dendam. Para pemimpin Bani Nadir pergi ke Mekah dan menemui Abu Sufyan. Dalam pertemuan tersebut, tercapai kesepakatan koalisi antara Bani Nadir dan Quraisy Mekah. Koalisi tersebut bertambah kekuatannya seiring masuknya kaum Ghatafan. Dengan demikian, Abu Sufyan dan para pemimpin Mekah akan menyerang pasukan Muslim dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Alasan penyerangan ke Madinah ini, selain karena dendam atas kekalahan dalam perang sebelumnya, tetapi juga karena kehadiran kaum Muslim di Madinah merupakan ancaman besar bagi perdagangan kaum Quraisy ke Syam. Perseteruan itu mengakibatkan rute-rute perdagangan ke wilayah Syam menjadi tidak aman bagi para pedagang Quraisy. Selain itu, berkembangnya agama Islam di Madinah membuat pamor kota Mekah semakin turun sebagai kota pusat keagamaan. Abu Sufyan beserta para pemimpin Quraisy Mekah bersepakat bahwa perkembangan kaum Muslim yang pesat sangat membahayakan posisi mereka dan itu harus dihentikan. Kehadiran Bani Nadir dan kaum Ghatafan membuat Abu Sufyan berhasil menghimpun hingga 10.000 pasukan. Mendengar terbentuknya pasukan koalisi dalam jumlah yang sangat besar, Nabi Muhammad segera menyusun strategi dengan para sahabatnya. 10.000 pasukan merupakan kekuatan yang sangat besar, lebih besar dari keseluruhan penduduk Madinah pada saat itu. Nabi Muhammad hanya mampu mengumpulkan pasukan berjumlah 3.000 orang. Setelah membandingkan kekuatan musuh dengan kekuatan pasukan Muslim, Salman Al-Farisi, salah satu sahabat Nabi, mengusulkan agar dibuat parit melingkari kota Madinah. Sebuah parit di mana kuda perang terbaik pun tidak akan mampu melompatinya. Nabi Muhammad menyetujui ide Salman Al-Farisi. Sebanyak 3.000 pasukan Muslim bekerja bahu-membahu menggali parit yang harus selesai sebelum pasukan koalisi tersebut sampai ke Madinah.
Setelah bekerja keras selama 6 hari, pasukan Muslim berhasil menggali sebuah parit dengan panjang mencapai 5 km melingkari kota Madinah dari sisi lembah atau area masuk kota. Sedangkan di sisi lainnya, kota Madinah terlindungi oleh gunung dan bukit yang sulit dilalui baik dengan kuda maupun jalan kaki. Bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah, pasukan koalisi sampai ke Madinah, sebuah pasukan terbesar yang berhasil dihimpun oleh bangsa Arab pada waktu itu. Pasukan koalisi ini dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah Al-Ahzab, sehingga perang ini kelak juga dikenal sebagai Perang Ahzab. Keberadaan parit di luar kota Madinah ternyata tidak diduga pasukan koalisi. Hal yang bisa mereka lakukan adalah melakukan pengepungan sambil mencari celah untuk menerobos masuk ke dalam kota. Pasukan koalisi yang tidak bisa menggerakkan infanteri maupun kavalerinya terpaksa melakukan serangan jarak jauh dengan menggunakan panah. Pasukan Muslim pun juga membalas serangan tersebut dengan menggunakan panah. Upaya menerobos pertahanan parit pernah berhasil dilakukan oleh Amr bin Abdulwud dan beberapa pasukan berkudanya. Namun, sesampainya di dalam kota, mereka harus menghadapi Ali bin Abi Thalib beserta pasukan berkudanya. Serangan Amr bin Abdulwud berhasil diatasi oleh Ali bin Abi Thalib. Beberapa pasukan berkuda koalisi lainnya berusaha melompati parit, namun gagal dan berhasil dihabisi oleh pasukan Muslim. Berhari-hari dan berminggu-minggu, pasukan koalisi tersebut mulai mengalami perpecahan. Kaum Yahudi menolak untuk bertempur di hari Sabat, sedangkan Abu Sufyan memaksa mereka untuk tetap bertempur. Abu Sufyan yang merasa dikhianati oleh Yahudi membuat koalisi tersebut menjadi tidak solid lagi. Cuaca di Madinah yang memasuki musim dingin sangat menyiksa bagi pasukan yang melakukan pengepungan. Mereka harus berkemah dan bertahan dalam kondisi suhu yang ekstrim. Sedangkan bantuan dari Bani Quraidah, klan Yahudi yang masih di dalam kota Madinah, tidak kunjung datang. Pasukan Muslim sudah mengantisipasi persekongkolan tersebut. Setelah hampir satu bulan lamanya melakukan pengepungan, badai angin gurun melanda perkemahan pasukan koalisi. Cuaca dingin dan badai angin tersebut membuat pasukan koalisi semakin menderita. Tidak ada pilihan lain, mereka pun memutuskan mundur. Mendengar pasukan koalisi tercerai berai dan mundur, Nabi Muhammad mengutus Huzaifah untuk melihat kebenarannya. Pasukan koalisi yang mundur itu tidak sempat membawa peralatan tempur mereka. Mereka kocar kacir dan meninggalkan medan pertempuran dengan tergesa-gesa. Perang selama sebulan penuh itu menimbulkan korban jiwa sebanyak 20 orang dari kedua belah pihak. Pada tanggal 7 Zulqa'dah, pasukan Muslim kembali ke kota Madinah. Pada saat itu, Nabi Muhammad menyampaikan bahwa tidak akan ada lagi serangan dari kaum Quraisy Mekah di masa yang akan datang.